Jeng Livi ini tadi juga sebenarnya memiliki resource yang mereka ini nggak miliki. Saya pun nggak membenarkan apa yang dilakukan Livi. Saya juga tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh senior-senior ini yang tuh. Saya pikir sebenarnya saya kenapa kok saya berpihak kepada Livi? Karena kalau karyanya memang busuk, jelek, orang juga nggak akan nonton. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mungkin sudah lihat videonya, sudah ngobrol juga dengan Master Deddy Corbusier, diundang ke acara Q&A. Nah, ini adalah seorang pemudi, pemudi 80s banget, asal Indonesia yang dia membuat film di Amerika dan kemudian heboh karena klaimnya memiliki award di sana, award di sini, jadi peserta Academy Award. Dan betul sekali, saya bicara tentang Livi Zeng, atau Livi Zeng ya. Mungkin namanya di ejanya Livi Zeng mungkin juga, karena sepertinya itu Kanton ya. Kalau Mandarin harusnya jadinya Zeng seperti itu. Tapi saya akan panggilnya Livi saja. Nah, bagaimana pendapat saya tentang ini? Yang pertama sebenarnya adalah it's okay saja dia seperti itu menurut saya. Kalaupun ternyata nanti dibilang wah oh, ternyata menyesatkan dan sebagainya, ya kalau memang ternyata nanti karyanya nggak sebagus yang dia klaim, orang juga nggak bego kok, juga nggak akan ditonton gitu. Tapi sekarang ini ada keresahan karena ada sineas, sekelompok sineas ya mungkin besar sekali ya, yang merasa kalau ini adalah satu industri, satu seni yang mereka itu tekuni, terus tiba-tiba ada seorang anak, gak tahu jundrungannya dari mana, melakukan sesuatu yang mereka lakukan dan mereka cintai dengan sepenuh hati, dan anak itu klaim sana-sini, menurut mereka seperti itu, dan ya mereka merasa bahwa ini mungkin disrespect, disregard of what they do, seperti itu. Nah, saya nggak pengen bilang apakah mereka salah, benar, tapi saya lebih merasakan apa yang dirasakan oleh Mbak Cece Livi ini tadi. Sebagai seorang anak yang berada, yang juga itu tidak bisa kita salahkan karena semua orang pun lahir dan kita nggak bisa memilih orang tua kita, suku kita apa, kita lahir di mana. Nggak salah juga dia memiliki hobi sinematografi, betul ya, sinematografi ya. Bahwa dia ingin menjadi seorang sineas pun gak ada satu orang pun yang berhak melarang. Perkaranya adalah dia sekarang ini masuk ke dalam industri dengan amat mudah, membuat sesuatu, dan mereka, tim saya lagi latihan di belakang, di Magic House di depan. Dan mereka ini merasa kebakaran jenggot karena anak ini sepertinya melakukan sesuatu yang akhirnya akan ditakutkan oleh mereka, maybe akan merusak apa yang mereka sudah bangun selama ini. Nah, sebenarnya nggak ada yang perlu dibesar-besarkan kalau seandainya mereka itu bisa saling bertemu, saling ngobrol, dan akhirnya berkolaborasi dan malah membuat sesuatu. Karena si Jeng Livi ini tadi juga sebenarnya memiliki resource yang mereka ini nggak miliki. Dan mereka, senior-senior ini tadi, dan orang-orang yang ini yang memang luar biasa banget, ini memiliki sesuatu yang Livi juga nggak miliki. Kualitas, jaringan, mungkin merasa juga, mungkin mereka juga orang-orang yang memang sudah berpuluh-puluh tahun di bidang ini, bahkan even sebelum Livi ini lahir. Nah, tapi ya mungkin memang zamannya sekarang ini orang bisa dengan mudah terus akhirnya berkomentar, sesuatu jadi besar, dan sesuatu akhirnya diberitakan, menggulung seperti ombak, dan itu sudah nggak bisa dihentikan lagi. Nah, harapan saya di sini sebenarnya lebih ke kita bisa melihat dari sisi yang mana dan dua sisi. Saya pun nggak membenarkan apa yang dilakukan Livi. Saya juga tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh senior-senior ini yang ya semestinya mungkin ya acara TV ya, memang itu dilakukan di secara umum sampai akhirnya terpancing emosi sampai ada pembicaraan seperti itu. Tetapi kembali lagi ini semua terbentuk karena satu situasi yang mungkin karena setelah ngobrol sana-sini nggak berhasil, mereka memendam sesuatu, akhirnya ketemu diamprokin di situ, udah itulah yang terjadi. Nah, harapannya kalian semua tidak meniru ini. Nah, mengapa ini terjadi? Saya pikir ini terjadi di banyak bidang. Misalkan di magic. Saat saya memulai magic, saya tidak tahu saya harus belajar kemana. Di awal 90-an,
Saya tinggal di kota kecil di Tulungagung, di mana ya pesulap tinggalnya di kota besar seperti di Surabaya waktu itu. Nah, saya nggak bisa mencari orang-orang karena ya memang keterbatasan waktu itu. Nggak seperti kalian sekarang, bisa buka YouTube, bisa buka Google, kalian bisa langsung tahu bertanya kemana, bisa DM mereka, ngobrol langsung, dan belajar langsung kepada ahlinya. Nah, zaman itu nggak semudah itu. Dan saya pikir Livi pun hidup di zaman perantara, antara zaman yang saya dulu sama zaman kalian semua yang millennials ini tadi. Dan dengan kejadian seperti itu, saya pikir sebenarnya saya kenapa kok saya berpihak kepada Livi, karena kalau dia memang kenal dengan orang-orang ini in the first place, dia mungkin pasti akan mengajak kerjasama. Nah, susahnya adalah saat kita menekuni sesuatu, saat kita menyukai sesuatu, kita kadang-kadang berkumpul dengan 4L, lu lagi, orang-orangnya itu-itu aja. Sehingga orang yang di luar saat mau masuk, mereka akan kebingungan dan merasa, ini saya pantas nggak sih bareng sama mereka? Dan saat itu terjadi, si orang luar ini seperti saya merasakan sekali, I feel you, Livi, bahwa udah deh, mendingan saya berkarya dulu, saya lakukan ini. Dan kalaupun ternyata terus kemudian didukung oleh orang tuanya, dibikinin rumah produksi dan sebagainya, siapa yang mau salahin orang tua yang sayang sama anaknya? Dan saya pikir ini nggak sesuatu untuk dibesar-besarkan. Yang malah harus kita lihat di sini adalah Livi ini adalah seseorang yang mencoba untuk mengharumkan nama Indonesia, dan dia melihat ini sebagai sesuatu yang ya mungkin positif, in a positive way. Positif dalam artian nggak merugikan orang lain ya. Kalaupun ternyata saya belum lihat karyanya, kalau karyanya memang busuk, jelek, orang juga nggak akan nonton. Dan apakah gara-gara beberapa film yang dibuat oleh Livi, dunia perfilman di Indonesia ini akan tiba-tiba hancur, lebur? Saya pikir enggak. Yang perlu kita buka adalah dialog. Yang perlu kita buka adalah ngobrol. Dan harapan saya ini semua untuk bidang yang kalian semua tekuni. Olahraga, seni, musik, seni, nyanyi, seni, tari, model mungkin. Cobalah untuk ngobrol dengan orang-orang yang memang ahli di bidangnya dan mencintai itu. Dan saat kalian ngobrol, kalian belajar, cobalah untuk belajar ke senior yang memang dia jago dan sudah melakukan ini jauh sebelum kita lahir atau kita melakukan ini. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, jangan tunggu lama-lama lagi. This world is yours. Kerjakan saja, nggak usah pakai lama. Orang lain komentar, tinggalin aja. Orang lain pengen menghina kamu, kerjain aja yang penting. Kalaupun ternyata kalian pengen ngomong sesuatu, bicaralah dengan karya, bicaralah dengan tindakan kalian. Tidak dengan mencari kawan, membentuk satu kelompok, dan saling berbenturan. Saya pikir kita semua akan menjadi lebih baik kalau kita berbicara dengan karya. Dan ini yang saya lihat juga oleh senior-senior sini tadi, karena salah satu di situ, senior saya di ITB juga, Mas Joko Anwar juga, akhirnya berbicara tidak hanya dengan mulutnya dia, tapi dengan bawa gundala. Saat saya ini membuat video ini luar biasa sekali, lebih dari 1 juta orang menonton dan terus bertambah. Saya pikir Livi hanya perlu ngobrol dengan orang yang tepat. Harapannya setelah ini malah nggak akan membentuk satu gap, karena saya yakin ada banyak sekali Livi-Livi di sana yang memiliki resource, memiliki banyak sekali dukungan, tapi tidak punya kesempatan. Dan orang-orang yang memiliki kesempatan tetapi minim resource ini bisa akhirnya ketemu. Mereka bekerja sama, berkolaborasi, membentuk sesuatu untuk negeri ini. Ingat, kerjakan saja dan coba untuk belajar langsung dari ahlinya. Saya Denny Dargo, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.